Selamat datang kembali di channel gua, channel 90 detik. Kali ini gua akan melanjutkan video sebelumnya. Kali ini gua mau membahas tentang mining di VVS. Miningnya pertama, sebelum gua lanjut, kalian harus tahu apa yang ingin kalian mining, koin apa yang menurut kalian profit saat ini. Nah, kedua, kalian juga harus memiliki wallet dari koin tersebut. Dan ketiga, di mana kalian menjual koin hasil mining kalian. Nah, di sini gua akan tunjukin. Kali ini gua mau mining koin micro Bitcoin. Gua mau tunjukin dulu poolnya untuk tempat mining kalian di mana. Nanti link-linknya gua taruh di deskripsi, kalian tinggal copy. Nah, di sini adalah pool koin yang akan gua mining. Namanya rplem.xyz. Karena koin yang akan gua mining adalah micro Bitcoin, kalian tinggal ikutin, pilih micro Bitcoin. Nah, di halaman ini ada tempat kalian memonitoring hasil mining kalian. Nah, sebelumnya udah gue sampein tadi, kalian juga harus mempunyai wallet. Wallet itu digunakan untuk menampung koin kalian. Nah, untuk wallet micro Bitcoin ini, kalian tinggal buka link yang udah gua taruh di deskripsi. Kalian tinggal copy paste. Di halaman ini kalian lanjut ke web wallet. Di sini kalian tinggal login dengan email kalian. Passwordnya juga password yang kalian punya. Kalian tinggal buka. Nah, ini adalah wallet kalian. Kita lanjut. Nah, sampai di sini scriptnya kalian tinggal copy paste, nanti gua taruh di deskripsi juga. Kita tunggu hingga selesai. Setelah selesai, nanti kita tinggal ekstrak scriptnya, tinggal kalian copy aja. Lanjutnya kalian ekstrak. Nah, sudah terekstrak sampai sini, kalian lanjutkan dengan menjalankan filenya. Kalian copy scriptnya, kalian pastekan di SSH ini, dan tempel, enter, dan proses mining berjalan. Sampai di sini kalian sudah bisa melakukan mining micro Bitcoin. Nah, gue mau ngasih tahu nih di mana tempat menjual koin yang kalian mining. Kalian bisa menjual di appstack.com. Linknya nanti gue taruh di deskripsi. Kalian tinggal buka aja. Oh iya, gue mau ngasih tahu VPS VN Network.vn ini
hanya mendapat trial gratisnya hanya untuk seminggu. Jadi ketika gue daftar saat ini tanggal 21 Mei, nanti habisnya di tanggal 28. Walaupun begitu, lumayan lah untuk gratisan selama seminggu kalian mining. Oh iya, gua hampir lupa, kalian bisa memonitoringnya di poolnya. Yang tadi gua bilang, kalian masuk ke poolnya, kalian pilih micro bitcoin. Nah, kalian buka tab My Miner, kalian masukkan wallet kalian. Kalian copy aja walletnya, wallet kalian ya, atau wallet gue bukan. Kalian set, kalian lihat. Nah, sudah mulai kelihatan hash rate-nya berapa, miner-nya berapa, dan estimasi per harinya berapa koin. Oke. Sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Sekian dan terima kasih, semoga membantu.